Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menampilkan judul tabel pada setiap halaman ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan judul tabel ya, judul tabel di halaman 1. Sedangkan di halaman 2-nya ini judul tabelnya masih belum ada. Jadi nanti di halaman 2 judul tabel ini ya akan terbuat juga pada halaman 2 secara otomatis ya, secara otomatis. Sehingga bukan saja halaman 1 yang ada pada judul tabelnya, tetapi halaman 2 atau halaman-halaman berikutnya itu akan muncul judul tabel secara otomatis dan sama judul tabel pada halaman pertama. Bagaimana cara membuatnya? Tapi sebelum kita mulai, apabila teman-teman menemukan channel ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama langkahnya untuk menampilkan judul tabel ini pada setiap halaman ya, pada setiap halaman ya. Caranya yang pertama, teman-teman blok dulu seperti ini judul tabel yang pertama ya. Langkah selanjutnya teman-teman bisa klik layout ya. Selanjutnya teman-teman pilih dan klik properties. Di sini ada beberapa tab menu, ada table, ada row, ada kolom, ada cell, dan ada all text ya. Karena di sini kita akan membuat atau menampilkan judul tabel pada setiap halaman, kita pilih tab menu row ya. Langkah selanjutnya, teman-teman cukup memberikan tanda checklist pada repeat as header row at the top of each page. Jadi, artinya ini dia akan mengulang membuat judul tabel paling atas atau header tabel ya pada setiap halaman atau pada tiap-tiap halaman. Kalau sudah kita klik OK. Kita cek halaman 2-nya. Perhatikan judul tabel pada halaman 2 sudah muncul secara otomatis dan nomornya juga sudah bersambung secara otomatis ya. Apabila kita merubah judul tabel ini atau kita menghapusnya ya. Misalkan di sini si hapus mahasiswa ya. Maka di bawah juga akan terikut secara otomatis terhapus ya. Jadi seperti ini. Kalau ada halaman 3 lagi ya, halaman ketiganya otomatis akan menampilkan judul tabel yang ada. Oke, demikian materi singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.